Alright guys, hai. Hari ini adalah genap hari yang ke sebulan, lebih kurang sebulan, 12 hari macam tu. So inilah dia hasil rawatan di Hair Transplant Malaysia guys. Korang boleh tengok dekat sini. Dia ada gugur hari tu, ada satu fasa di mana dia dah start mula jatuh sikit-sikit. Tapi saya punya orang-orang daripada hair transplant cakap jangan panik. Itu adalah salah satu orang kata proses dia untuk tumbuh jambang tu. So hari ni Amin nak untuk check up balik, untuk tengok hasil dia. Kita nak tengok and then kita buat PRP, which is untuk bagi boostkan lagi kita punya rambut-rambut yang bakal tumbuh kat sekitar yang botak tu. Okay guys, let's go.